Rizky Aditya dan Citra Kirana harus menelan pil pahit. Kini lebih berhati-hati. Citra Kirana dan Rizky Aditya bersama-sama membagikan kabar sedih terkait kanal YouTube milik mereka yang diretas oleh oknum tak bertanggung jawab. Kini mereka meminta doa agar akun tersebut bisa dipulihkan kembali. Citra Kirana dan sang suami Rizky Aditya baru-baru ini membagikan sebuah pengumuman melalui fitur Insta Stories di akun Instagram masing-masing. Keduanya kompak membagikan kabar sedih mengenai akun YouTube milik mereka yang rupanya tengah kena hack. Kabar ini diketahui melalui postingan IG Stories Ciki dan Rizky yang sama-sama dibagikannya pada hari itu, Kamis 10 Agustus 2023. Ciki mengunggah foto yang menunjukkan gold play button dan silver play button yang sudah mereka dapatkan dari kanal YouTube bernama Ciki Citra Rizky tersebut. Namun bersamaan dengan itu, Ciki juga membagikan kabar sedih jika kanal YouTube-nya kini diambil alih oleh hacker. Guys, YouTube Ciki Citra Rizky lagi dihack sama orang gak bertanggung jawab nih, ungkap Ciki seraya menambahkan emoji hingga stiker menangis membang, menggambarkan kesedihan mendalamnya saat ini. Namun tentu saja Ciki tak tinggal diam usai YouTube miliknya kena hack. Saat ini, timnya pun masih berusaha untuk memulihkan dan mendapatkan kembali kanal YouTube yang sudah memiliki jutaan subscriber tersebut. Ciki berharap jika akun YouTube itu bisa dipulihkan dan didapatkannya kembali, ia lantas juga meminta doa yang sama kepada netizen agar bisa mendapatkan kanal YouTube miliknya itu lagi. Sekarang kita lagi coba untuk perbaiki. Semoga masih rezeki ya, bisa balik lagi. Doakan ya guys, sambung Ciki kembali dengan emoji sedihnya. Kabar yang sama juga dibagikan oleh Rizky Aditya melalui Insta Stories akun pribadinya. Rizky membenarkan jika akun YouTube-nya saat ini tengah diretas oleh orang lain. Ia pun juga begitu mengharapkan agar akun tersebut bisa kembali lagi ke tangan mereka. Sedih deh kanal YouTube Ciki Citra Rizky dihack orang yang gak bertanggung jawab. Doain ya auntie, uncle, mudah-mudahan bisa balik lagi ya. Bunyi unggahan Rizky. Ya benar, doain ya biar balik lagi, tandasnya. Hingga berita ini dibuat, masih belum ada update terbaru terkait nasib YouTube Ciki dan Rizky ini. Sementara itu, bukan kali pertama akun YouTube artis jadi target dari para hacker. Sebelumnya sudah ada banyak selebriti yang bernasib sama, mulai dari Denny Sumargo, Ria Ricis hingga Raditya Dika, dan masih banyak lainnya. Beruntungnya, mereka semua berhasil mendapatkan kembali akun YouTube tersebut meski membutuhkan waktu yang tak sebentar. Kita doakan juga agar Ciki dan Rizky bisa segera mendapatkan kembali kanal YouTube mereka. Amin. Sekian dari video ini, terima kasih sudah menonton.